Halo guys, ketemu lagi sama gua Hanamitsu. Masih di Dota 2 guys. Ini sekarang keluar, baru aja keluar nih arkananya Queen of Pain, Eminence of Ristul. Ini di Battle Pass level 445 ya. Kemarin terakhir kan gue beli level Battle Pass tuh 388 kalau nggak salah ya. Itu buat dapetin Arcana Red King. Nah, ini gue belum beli sama sekali nih level Battle Pass. Itu gue naikin pelan-pelan dari level 388 sampai ini. Kan kemarin dapat Red King-nya di 375. Terus gue naikin pelan-pelan, akhirnya sampai nih di level 445. Nah, langsung aja nih kita klaim. Terus kita lihat dah gimana sih Arcana Queen of Pain. Langsung aja ya, klaim. You have claimed seasonal reward, the Eminence of Ristul Bundle. Untuk berikutnya itu nanti ada di level 575. Ini arkananya Wind Ranger ya, tapi masih lumayan lama ya, nggak tahu kapan keluarnya. Dan butuh level 130 level lagi gitu. Oke, langsung aja kita lihat, kita ini dulu, apa, unbundle dulu. Jadi dia dapat kepala immortal, terus shoulder, berikutnya ini weapon, sama yang terakhir nih dia di bagian back, arkananya itu di back, di sayap. Kita equip aja ya, equip set. Oke, langsung kita preview aja di sini. Widih, keren guys. Sayapnya, jadi dia di bagian sayapnya ini arkananya di back. Dia ada buntutnya gitu, terus dia megang cambuk. Senjatanya di sini. Dia cuma ambient effect doang sih senjatanya. Mending kita ganti sama yang ini, yang gold. Ini dapat dari TI kemarin kalau nggak salah ya. Mantap. Kalau kepalanya nggak apa-apa, pakai aja ambient effect. Baju E juga. Nah, kalau style 2 E dia biru gini. Kata orang sih banyak yang ngomong kayak pengen full spirit. Emang rada mirip sih. Itu, dan ini arcana progressnya. Eminence of Ristul, dia torment 1000 hero with sonic wave in victory to unlock the alternative style. Jadi kalau nggak salah nih kayaknya pakai sonic wave ultinya Queen of Pain, sonic wave itu kenain ke 1000 hero. Itu aja sih kayaknya gampang deh. Dan harus menang ya, baru kehitung. Coba kita coba ya demo hero. Kayak gini. Langsung level max aja. Ini kalau blink ya. Kalau dia jalan juga ada api-api gitu. Ini kalau shadow strike-nya. Nggak ada beda kayaknya shadow strike-nya. Game open. Juga nggak terlalu ada beda sih. I
Blingnya yang paling berasa ya. Kita cobain apa Sonic Wave-nya. Ini Sonic Wave-nya keren nih. Dia cambuk tanah di depan dia gitu. Sama di sini kalau dia ada deny gitu. Nah, coba kita deny. Oh, ada kayak customized deny-nya. Coba lagi. Oh, kayak gitu. Sama ini kan kalau tag-nya kan begini. Biasa aja. Tapi kalau jarak dekat dia pakai cambuk. Nih, contohnya. Tuh. Ya, kalau jarak dekat. Dia pakai cambuknya yang di tangan kiri. Kalau attack melee. Bunyi aja kedengeran. Dia nggak pakai daggernya. Kita coba ya. Oh, ada ini lagi combo satu. Coba lagi. Ada barnya kayak gitu. Ya, seperti itulah Queen of Pain yang baru. Keren sih. Ini bakal banyak yang spam Queen of Pain di pubs ya. Ntar gue juga bakal mainin. Oke, segitu dulu. Review Arcana Queen of Pain. Berikutnya nanti kedepannya ada review. Nggak tahu nih keluarnya apa dulu. Yang masih coming soon masih ada Persona Pouch, Persona Ultimate, yang masih coming soon dua ini, sama Wind Ranger gitu. Sama ini nih Treasure. Kemarin gue udah sempet buka, cuman gue lupa videoin. Gue buka sekitar 15 atau 16 Treasure satu gitu. Dapat semua ininya. Malah gue dapat Pouch yang very rare. Malah yang 3 ini gue belum dapat nih. Pak Balanar Nightstalker yang gold sama Lifesteal yang gold ini gue malah belum dapat. Malah rezekinya dapatnya Pouch ini. Kayak gitu. Jadi tungguin aja video gue selanjutnya. Apa? Tentang Dota 2 ini pastinya. Segitu dulu video gue kali ini. Review Arcana terbaru dari Dota 2, Queen of Pain. Jangan lupa subscribe channel YouTube gue. Share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga like kalau kalian suka video ini. Gitu aja, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Gitu aja guys, bye, see you.